kali ini akan membahas bab bangun ruang sisi datar. Di sini sudah tersedia soal, kita diberi 3 persegi. Yang ditanyakan, kita disuruh menambah persegi-persegi lain sehingga dapat membentuk jaring-jaring kubus. Oke, kita kerjakan sama-sama. Kita tambah persegi di bawahnya, 1 persegi lagi ya. Oke, sudah jadi. Kita tambah lagi 1 persegi lagi di bawahnya. Oke, sudah jadi ya. Kita tambah 1 persegi lagi di samping yang sebelah bawah. Kita rapikan sebentar. Ini udah jadi jaring-jaring kubus. Jika kita lipat, yang saya kasih warna hijau ini alas. Seandainya ini alasnya, maka yang akan menjadi tutupnya sebelah sini. Sisi yang saya kasih warna kuning ini sisi depan. Nah, ini sisi belakang. Dan yang saya kasih warna biru, sisi samping. Samping kiri sama sisi samping kanan. Nah, sudah. Ini kalau kita lipat jadi kubus. Karena kalau kita lipat jadi kubus, jadi jaring-jaring tersebut disebut jaring-jaring kubus. Oke, paham? Oke, kalau sudah paham, saya akhiri. Selamat belajar.